Oke, saat mancing, jadi ini adalah salah satu alat yang sudah sejak dari dulu saya pengen beli. Ini adalah alat untuk kita menggulung senar ya, ketika kita mau mancing. Kita bakal coba efektivitas dari alat ini. Yang pertama ini sudah ada reel yang bakal saya isi gulungan. Oke ya, kita bakal gulung senar dari miliknya ini, Pro Helix. Dari miliknya Friends, ini juga produknya anak perusahaan Iroli. Nah, jadi kita bakal cek apakah ini bisa efektif ketika kita gunakan untuk menggulung senar ya. Jadi ini ada senarnya itu 50 meter x6 ya, untuk main-main kecil ultralight oke lah. Dan ini kita cek, saya maunya sih masang semua. Jadi kita cek apakah bisa apa enggak. Ini ada 4 tempat ya, atau 4 apa ini? 4 wadah yang akan saya tempatkan jadi satu. Biasanya kan cuma satu. Kalau 4 bisa apa enggak? Kita bakal cek sini. Oke. Kemudian kita bakal masukin dulu seperti ini. Dan kita masukin. Nah, ini pernya mana nih? Entar. Ini pernya mana nih? Oh, lari pernya. Oh, wow. Oke, jadi kita masukin seperti ini, kita pasang pernya. Lalu kita masukin lagi untuk nah, seperti ini. Oke, sebentar. Hati-hati. Oke. Nah, jadi seperti ini tampilannya saat mancing ya, ketika kita gunakan dan keratkan. Ini juga ada seal untuk kancingannya, sekedar aja. Nah, jadi seperti ini adanya, ketimbang kita mungkin harus istilahnya memegang ataupun menggunakan pulpen dan lain sebagainya. Oke, saya coba keratkan seperti ini ya. Lalu kita kencangkan, kita kunci. Seperti ini, lalu kita taruh di bawah, kemudian kita coba keratkan. Oke, ini lumayan mencengkram ini. Lalu kita bakal coba untuk menggulung ya. Nah, ini agak lumayan keras ketika saya eratkan bagian ini, jadi lumayan keras dia. Jadi menggulung seperti ini juga penting untuk kerapatan senar yang akan kita gulung, sehingga nah seperti itu, sehingga ini juga line kapasitinya itu bisa sesuai. Nah, untuk cara mengikat di sini saya selalu terapkan yang seperti ini, yang model sederhana seperti ini saja. Kita ikat seperti ini. Nah, kemudian kita keratkan seperti ini, usahakan jangan terlalu banyak sisa. Oke, seperti ini. Lalu kita taruh di bagian oke, seperti ini. Lalu kita cobakan saat mancing. Sep. Oke ya, seperti ini. Nah, ini agak keras nih. Oh, mantap. Keras. Dan ketika kita lihat di sini, ini juga sempurna ya saat mancing ya, untuk penggulungannya ataupun hasil gulungannya dari 50. Nah, ini mungkin perlu dikasih pelumas lah bagian ini dan bagian ini ya. Saya coba kasih 100 saja. Nah, dengan model keras seperti ini, ini benar-benar rapat nih saat mancing. Ya, mantap lah ini. Baru 50. Bahkan lumayan capek jadinya. Oke, 50 lagi. Sehingga saya isiannya 1 meter, 100 meter saja. Oke, seperti ini, rapi sekali. Sampai
bagus. Kita cek bagian di sini. Masih aman ringnya karena ini ringnya Fuji. Oke, ini sudah 100 meter sawat mancingnya, 100 meter. Oke, dengan menggunakan peralatan seperti ini. Oke, jadi saya rasa ini worth it untuk kita sobat mancing untuk melakukan spooling pada reel kita, sehingga ini bisa benar-benar rapi ya hasilnya sobat mancing. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Salam satu hobi.